أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انا عبد الحليم اسماعيل daripada petani. Berapa kali dah sini ni? 2-3 kali dah eh? Lama-lama sekali lah. Alhamdulillah. Saya terima kasihlah kepada imam, pengerusi, Bilal dan AJK semua, dan kepada ahli jemaah sekalian. InsyaAllah buat sementara waktu Isya ni, kita dalam majlisul ilmi, majlis tazkirah. InsyaAllah majlis kita diberkati dan para-para malaikat bersama dengan kita minta ampun bagi orang duduk dalam majlis ni. Muslim-muslimin dirahmati sekalian. Oleh kerana kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dapat tidak kita ni kena tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang jaga ni? Apa dok bunyi sangat ni? Atas lagi. Ah tu. Ni. Duk belaga ruang ni kok. Boleh ya? Alhamdulillah. Ibu bapa yang dirahmati sekalian. Bukian ni, bukian ni. Ganggu sikit eh. Okey, boleh. Alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmati sekalian. Kita beragama Islam, agama Allah Taala sebagai tuai punya. Tak jadi ni. Boleh. Dia belaga sama dia tak boleh. Agama Islam adalah agama Allah Taala sebagai tuai punya. Dan di atas mari kepada kita manusia ni melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasul dulu pun samalah, melalui Musa, melalui Isa, semua rasul-rasul dulu Islam. Nampak? Jadi agama, peraturan hidup, cara hidup yang ditaja oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima, kita Islam. Kita tak terima, kita bukan Islam. Nah, itu sebagai sempitas lalu. Boleh kita faham. Muslim-muslimin dirahmati sekalian. Saya terbaca dalam suratul Anbiya. Masya Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uh wa hum yal'abun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Dekat dah bagi manusia ni, bagi kita dekat dah nak sampai kiamat. Hari penghisapan.
akan segala amalan kita. Dekat dah, Allah Ta'ala kata. Dekat dah. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan manusia-manusia ni masih lalai. Lagi berpaling. Tak nak peduli kepada kiamat. Tak nak peduli kepada mahsyar. Tak nak peduli kepada hisapan amalan hidup kita. Saya tengok pada tafsir, Masya Allah. Kalau kita nak cerita benda ni mudah-mudah, tuan, mudah sangat dia. Soalan kata manusia ni, duk berjalan hidup hari-hari, detik-detik ni duk tuju pada akhirat. Nampak? Dengan tidak sengaja kita kena bawa umur kita pergi kepada lubang kubur. Tapi seolah-olah kata, kita dah undur belakang. Kita tak paling tengok akhirat. Gi kena gi. Gi kena gi kita. Nak tak nak, kena sapa akhirat. Kena mati. Tapi seolah kata, kita dah berjalan undur belakang. Gustah. Nampak? Yang hadap depan mata kita ni, ghaflah, kelalaian. Lalai, lalai, lalai. Bersinarlah, merah birulah, moden kereta lah, rumah besar lah, pangkat lah dan sebagainya. Hak ni yang kita duk nampak. Kita duk pergi akhirat, kita tak nampak akhirat. Ini Allah Ta'ala kata kebanyakan manusia. So Allah kata kita nak bagi mudah faham. Kita duk pergi akhirat, gustah, apa ni hundur, gustah apa? Tak paling tengok. Tu yang kena pergi. Tapi tak paling tengok. Berpaling. Tak siap doli. Dan hodok depan mata kita, benda melalaikan akhirat semua. Inilah tuan-tuan, kalau kita tak belajar tafsir, kita tak ambil spotlight, kita tak ambil CCTV Quran, susah kita nak cerita tentang akhirat. Nampak? Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Apa jua yang dibawa datang oleh rasul daripada Allah, satu persatu. Hari ini ayat ini, besok ayat lain, lusa ayat lain. Itu cara-cara Quran turun kan. Quran turun ni berlain pada kitab lain. Kalau Zabur, Taurat, Injil, Musa dulu, dia turun sekaligus. Quran tak. Turun mengikut keadaan. Kadang-kadang orang Yahudi pergi tanya, Quran turun ayat, Nabi jawab. Ada orang laki bini balah dalam keluarga, pergi mengadu kepada Nabi SAW. Tuhan turun ayat. Nabi baca. Mana kata Quran ni turunnya ada, sentiasa ada hak baru-baru. Hari ni hak lain, besok hak lain, minggu depan hak lain, mengikut keadaan, tempat dan masa. Pasal itu Quran dia boleh pakai sampai sekarang dan sampai kiamat. Muslim-muslimin rahmati sekalian. Orang ni, orang yang lalai daripada akhirat ni, orang berpaling tak nak peduli kepada akhirat ni, sedangkan umur dia menuju kepada akhirat setiap detik dan masa. Apa jiwa rasul bawa datang ayat daripada Allah, mereka itu dengar. Nabi baca, dengar. Wa hum yal'abun, sambil mereka mempermain-mainkan. Tak ada apa-apa Muhammad ni. Tak ada. Hak dia duk cerita tu tak ada apa pun. Tengok rupa mana? Lahiyatan qulubuhum. Ini kita kena ingat ni. Hati mereka itu lalai. Dua kali tak diraplah. Ni mayin lafal lahiyah. Hati mereka itu lalai. Kita jangan jadi hati lalai daripada mengingati Allah, lalai tentang kiamat, lalai tentang akhirat. Ada orang baca tak tambihul ghafilin sini? Ada kan? Ada? Itu dia, ya ada. Nak gerak bagi orang yang lalai. Itu hadis tambihul ghafilin. Jadi muslim-muslim yang dirahmati sekalian,
Allahu Rabbi ya Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari dia dah bawa ayat Quran. Hari-hari dia dah bawa ayat Quran. Kalau kita ada masa Nabi dulu, kita beriman tak dengan ayat Quran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beriman tak? Saya tanya biasalah. Tu Haji ni tahulah saya, cara saya. Tak payah jawab. Tanya psikologi. Tak mengantuk sangat. Kan? Tanya tunjuk. Hai, tanya aku ni. Nanti duk baca dalam ni saja, tak baca air muka orang. Ah, susah juga saja tu kan. Lebih-lebih lagi ke subuh. Jenera. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Nabi duk bawa ayat Quran. Oleh kerana Allah dah stop. Tak pandai baca, ya? Tak pandai nulis. Tak pandai menulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Nabi duk baca dari Allah lah. Setiap kali Jibril bawa mari ayat Quran, tak sempat Jibril nak baca. Habis itu Nabi dah bergerak dah lidah, dah nak turun. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Allah Taala kata, jangan gaduh. Inna alaina bayana. Kewajipan atas aku, aku nak hipung masuk dalam kepala hang, hai Muhammad. Hanak bila boleh baca? Ini hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sengaja tak boleh. Tapi nak bila boleh baca. Kepada muslim-muslim yang dirahmati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kalau kita belajar surah Yasin, ada orang mengajar Yasin sini? Tafsir Yasin ada? Ada. Saya biasanya bawa tafsir Yasin. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah ni belum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus jadi rasul, tak ada rasul. Tak ada. Lepas pada apa ni Nabi Ismail mati, anak Ibrahim kan? Ibrahim ni bini dua kan? Ya. Nabi Ibrahim berpoligami kan? Nak kata ha pun tak boleh, takut juga. Ya. Hayang ya derah tu, hak tu lah tu. Maahlah kaum ibu, Nabi Ibrahim alaihi salam dia ada isteri dua orang. Yang pertamanya Siti Sarah. Yang keduanya Hajar. Tahu dah kan? Hak Sarah tu Ibrahim, Ishaq, Yaakob, Yusuf, Zulkifli, Ilyah. Hanu adik-beradik mereka semua tu. Sebelah balik Siti Sarah ataupun Bani Israel tu semua jadi rasul-rasul-rasul. Keturunan mereka semua. Yang tak mari di Mekah, yang duduknya Palestin, kan? Ordon, dinamakan Syam dulu. Semua sebelah sana. Hak nombor dua ni Siti Hajar Ismail. Ismail abang. Dia beranak Ismail. Baru dapat isteri hak ni. Baru dapat anak dengan Siti Sarah. Kerana Ibrahim ni umur 120 baru dapat anak. Itu sejarah dia. Jadi Ismail ni anak Siti Hajar jadi rasul di Mekah. Lepas Ismail mati, anak Ismail, cucu, anak saudara, sepupu, tak ada siapa jadi rasul. Di penghujung Julai, penghujung jalan, timbullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibni Mudarab bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Kita baca Zanji kan? Al-Barzanji itu. Orang pun nak ingatlah. Saya ingat lagi sikit-sikit, mula belajar ponak dulu kan. Jadi jalur keturunan Nabi Ismail terputus. Lepas pada Ismail tak ada siapa jadi rasul. Kemungkinan ada sekadar Nabi itu adalah kemungkinan. Rasul tak ada ni keturunan Nabi Ismail ni. Allah sengaja penghujung Julai Nabi SAW jadi rasul. Pasal itu لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Aku bawa turun Quran
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad, supaya Quran ni bukan sengaja suruh baca, suruh memberi peringatan, suruh berdakwah, litunzira, supaya berdakwah. Lam betul lam mukai asatunziru fi'lul mudhari', bila masuk li makna supaya, lam mukai orang panggil, maka tunziru jadi tunzira. Supaya kamu bagi peringatan kepada kaum yang sedia lama dah mereka tak dapat peringatan. Fahum ghafilun, sebab itu mereka jadi lalai. Ini bermaknanya tuan-tuan, di Mekah sebelum pada Nabi SAW datang jadi Rasul, mereka dah duk mengaku mereka beragama. Kalau banding dengan Isa, diangkat naik ke langit 500 tahun lebih. Lepas tu, belum Isa pun di Mekah ni tak ada Rasul. Lepas pada Ismail tak ada. Kalau kita bila pendapat Abu Ja'far Al-Barzanj, 24 ke 25 ke 26 lapisan generasi daripada Ismail sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke siapa lebih tahu pada saya? Ada? Saya tak ada jelas tu. 24, 25, 26 generasi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nampak? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, di tengah-tengah masyarakat musyrikin Mekah. Walaupun dia sembah tokong, tapi dia mengaku dia beragama. Oleh kerana haji ada. Haji yang kita dah buat sekarang tu kan. Haji masa jahiliah ada haji. Puasa ada. Puasa Asyura. Solat pun kata ada. Solat pun kata cuma dua rakaat pagi ke dua rakaat petang. Ada. Hukum nikah kahwin ada. Hukum perempuan mari haid ada. Pasal itu orang Mekah payah nak beriman, kerana Allah Taala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam mari Mekah supaya bagi peringatan, supaya mari baiki masyarakat. Pasal itu tuan-tuan, Al-Quran ni tuan-tuan, kita ulangi ya. Beriman, ini Quran. Yang kedua baca. Yang ketiga faham. Yang keempat beramal dengan Quran. Yang kelima berdakwah dengan isi Quran. Jadi kita masyarakat Nusantara, orang Melayu kita ni baru duk kelas yang kedua, baca. Beriman, yes. Baca, okey baca. Terannun dah, musabaqah kita nombor satu. Ampunya bahasa nombor 10, nombor 11. Orang Arab. Bukan main. Tapi Alhamdulillah di akhir ni Allah Ta'ala tunjuk kepada Nusantara kita ni ada tahfiz Quran. Dulu mana ada orang hafal Quran? Sekarang ni Alhamdulillah. Mana kata baca kita ni dah angkat taraf kelas kepada tahfiz dah. Bukan sekadar taranum saja dah. Naik tahfiz. Tapi tuan-tuan, kita tak nak duk ni kelas dua ni. Oleh kerana Islam masukkan Nusantara beratus-ratus tahun dah. 800. Kalau petani 800 tahun lebih dah. Tak naik kelas lagi Quran kita ni. Sekarang ni kita nak faham. Kita nak faham. Lepas bila kita faham, baru boleh beramal. Bila beramal, isi Quran yang kita faham itulah kita kena berdakwah kepada masyarakat. Oleh kerana Quran litunzira, supaya kamu berdakwah. Qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, akan kaum yang sekian lama nenek moyang mereka tidak bagi peringatan, maka mereka jadi orang lalai. Lalai tuan-tuan, saya sendiri pun sama. Kalau tak baca Quran boleh 2-3 hari lalai dah kita. Tapi saya sengaja, kalau tuan-tuan nak ambil contoh hak saya, saya ijazahlah supaya saya nak dapat pahala.
Tuan-tuan baca berapa muka sehari? Satu juzuk sehari ke, lima muka sehari ke, tiga muka sehari ke, ikut di atas keperluan. Jangan tak baca Quran hari-hari. Lepas tu, kalau boleh tuan-tuan ambil satu ayat ke, dua ayat untuk faham. Tafsir Malaysia ni banyak ya. Yang saya duk guna kat petani jala pun tafsir hak Malaysia. Tak guna hak Indonesia dah. Kerana payah faham. Bila kita faham, Masya Allah, dia mari satu nur nak tuntun, pimpin sebagai pimpinan hidup. Kita berasa kita berlagak kena, cakap kena, bermasyarakat kena, pera anak kena. Bila kita ada nurul Quran, cubalah tuan-tuan. Tapi sayang bagi orang tak boleh baca. Ini kita tak nak tekan sangatlah. Orang yang tak boleh baca lagi tu, minta usahalah dengan pen Quran pada sekarang kan. Kalau baca dengan mengikut pen pun kena ada berguru juga. Lama-lama sekali insya-Allah. Dan kepada guru Quran, janganlah memayahkan orang sangat. Nanti orang lemah nak baca Quran ni, aku tak kena, tak betul lah, guru kata tak betul. Minta maaf guru. Lahnul jali tu, kita ambil sekarang lahnul jali lah. Lahnul khafi biar ke dia. Kerana tidak berdosa dan tidak batal solat. Boleh faham ya? Okey? Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW duk bawa Quran ni. Kalau kita ada masa tu, kita beriman tak? Seorang anak yatim, piatu, mak bapak meninggal. Duk tupai pak sedara. Bila umur 40, hilang dalam dengan apa ni? Hilang daripada mata masyarakat Mekah. Tak ada. Bila 40 hari lebih kurang balik. Balik mengaku kata aku jadi rasul. Kita nak beriman tak? Orang Mekah tahu budak ni tak belajar. Di mana saja tak belajar. Tok guru di Mekah tu ada. Beberapa orang. Di Tok'eh pun ada tok guru. Tok guru ni tak ada mengaku kata Muhammad ni jadi anak murid depa. Kerana tak pernah belajar. Tapi setiba-tiba mengaku dia jadi rasul. Nak beriman tak kita ni? Bila jadi rasul, kita semua orang Mekah semua ni kena turut dia. Nak turut apa lagi Muhammad? Hang tak belajar. Aku dok belajar mari berapa ratus tahun dah ni. Amalan ni dah dilaksana dan terlaksana oleh nenek moyang kita lama dah. Hang nak fikir apa lagi? Inilah poin yang orang Mekah tak boleh nak terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekiranya Rasulullah ada tempat kita sekarang. Rasulullah mari kena baiki solat kita, sembahyang, apa ni puasa kita, haji kita, pergaulan kita, Rasulullah kena baiki semua. Kita nak terima tak? Ini tuan-tuan, harus kita, bila kita belajar Al-Quran, pengertian Al-Quran, seharus dan pasti kita mengukur diri kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pagi petangnya Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasal itu orang Mekah tak boleh terima. Tak boleh terima. Tengok cara dia. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka itu lalai. Cara dia, wa asrun najwal ladzina zalamu. Dia bisik sama-sama dia. Bisik sama-sama dia dan dia rahsiakan bisikan tu. Wa asrun najwa, najwa makna bisik, asrru ni makna merahsiakan. Maknanya orang zalim ni yang dok tolak Nabi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia ada perancangan gelap. Bagaimana kita nak cari jalan supaya masyarakat Mekah jangan turut Muhammad? Jangan turut.
supaya masyarakat Mekah yang kita duk meretah ni jangan turut Muhammad. Kerana kita tengok Muhammad ni memang tak betul. Tak betul. Apa? Hal hadza illa basyarum mislukum? Hey, hang pun tahu Muhammad ni manusia serupa kamu je. Kenapa kamu nak beriman? Muhammad ni manusia serupa kamu. Aini illa basyarum misluna ni zaman Musa, zaman Nuh, lagi Lut pun sama kelimah ni. Illa basyarum misluna. Nuh ni manusia serupa kita aja, tak payah kita nak ikut. Kalau Allah Taala kanak nak bagi Nuh jadi nak bagi Muhammad jadi rasul, turunlah seorang malaikat ikut belakang. Ataupun mengapa Allah tak turun malaikat tu? Ini alasan yang sebelah pihak orang yang tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak ya? Ini perancangan sulit sampai sekarang ni. Sampai sekarang wa'asrun najwa ni satu kurikulum dunia. Mereka rahsiakan bisikan perancangan bagaimana untuk nak tolak dakwah Islam. Tuan-tuan tahu tak? Saya bawa ni menandikan. Israel, Yahudi sekarang. Kurikulum sekolah dia, betul ke tak betul? Wallahualam ni, saya dengar orang sini juga ceramah. Kurikulum sekolah di Israel, hisah mula-mula tu, misalkan pukul 7 pagi kan, mula-mula masuk kelas, daripada kelas sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi tu, mesti belajar tafsir Quran. Ha, tengok. Mesti belajar tafsir Quran hak kita. Kita orang Islam nak belajar tafsir, tak pandai dengan otak lah kita orang. Macam-macam dalil. Yahudi wajib orang dia, budak, remaja dan sekolah universiti kena belajar tafsir Quran. Kerana nak kenal orang Islam, kenallah Quran. Bila kita kenal Quran, kita mudah hantam dia. Tentang iman, dia peracur iman macam mana? Ah, nak bagi kita lalai, apa dia buat? Kerana dia faham Quran. Tapi untuk hantam kita, bukan untuk beriman. Cidik dia. Kita di kalau di umur saya zaman 10 tahun dulu, ada lagi tak boleh belajar Quran lah, sesat. Tak boleh faham Quran, sesat. Allah kata hidayat, tergamuk kita kata sesat. Wal iyaz billah min zalik. Muslim-muslim yang dirahmati sekalian. Okey. Afatatu nasihra. Saat ni, nah, dia mengrahsiakan bisikan dia. Maka dia tanya kepada pengikut dia, tak payah ikut Muhammad tu, manusia serupa-serupa kita dia. Kenapa kita nak ikut dia? Yang kedua, afata'tu nasihara, patutkah kamu turut sihir dia? Muhammad ni tukang sihir kan? Tukang sihir, tukang syair. Hai nak turut apa? Apa benda hang ni? Tak payah turut, semua tu sihir. Allah, wa antum tubsirun, kamu pun nampak. Kalau dia belajar supaya kita ramai-ramai ni, boleh juga kita nak ikut. Dia tak belajar pun. Mengapa kamu nak ikut dia? Mengapa kamu mudah terpengaruh? Ah, macam itulah. Allahu Rabbi Karim. Tuan-tuan kena fikir poin ni. Poin ni kena fikir sungguh. Mari ambil saiz zaman Nabi dulu, kita mari letak enci zaman kita sekarang. Dulu dah ada haji, dah ada solat, dah ada puasa, dah ada hukum nikah kahwin, ada semua. Tapi Allah hantar Nabi SAW mari pun bukan nak tolak benda tu. Tak tolak. Cuma mari proses, mari baiki.
je. Haji ada. Okey, mai buat haji cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji zaman jahiliah, wukuf dia di Masjidil Haram. Haji zaman Nabi, wukuf di Arafah. Nampak? Haji zaman jahiliah, tawaf bertelanjang. Haji kita, tawaf tutup. Orang dia, bila orang perempuan mari haid, masa perempuan mari haid, tak boleh masak, tak boleh nak buat makanan. Ada setengah tak bagi naik atas rumah. Bila Islam mari, beki je, beki, beki. Pasal tu Islam ni tuan-tuan yang dirahmati sekalian, nak baiki benda yang rosak. Tu je. Kalau kereta kita gunakan, setahun tak pernah cek apa, habislah. Dia kena selalu cek. Nanti apa? Nanti rosak teruk dulu. Tak boleh nak bawa balik Perak. Sampai gua sampai apa ni, tengah-tengah jalan terolak tu habis. Kena cek, selalu cek. Bagaimana kita nak ke akhirat? Kita jangan berjalan undur belakang. Kita dok pergi akhirat, berpaling tengoklah. Baru kita tak jadi orang lalai. Ni kita istilah kata, kita pergi kepada akhirat, kita dok undur belakang. Dok gustai belakang. Lepas tu kita dok ralik dengan benda lalai-lalai di hadapan mata telinga kita ni. Kaki umur selalu melangkah. Detik-detik masa melambaikan kita. Ajal. Allahu Rabbi, Masya Allah. Allah, 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 Rabbi ya Karim. Ibu bapa yang dirahmati sekalian, bila hati lalai, bila hati jadi lalai, dia terbit pada pelaksanaannya cari jalan bagaimana masyarakat jangan ikut Muhammad. Alasannya, Muhammad manusia seperti kita. Yang kedua, Muhammad adalah bawakan sihir. Jangan kita turut. Jangan kita turut. Masya Allah, Masya Allah. Inilah perangai orang kafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Nabi kata, Qarabbi ya'lamul qawl fis sama'i wal ard wa huwa sami'ul alim. Allah aku amat mengetahui. Hak kamu dak kata tu semua tu fitnah. Allah aku amat mengetahui barang dalam langit-langit dan bumi-bumi. Mana Allah aku tahu kata aku ini adalah rasul. Han tak beriman biarlah. Tak ada apa. Ada satu benda lagi. Ani. Ini orang panggil pengesyuran ketua kepada rakyat supaya jangan ikut Nabi. Bal qalu adghasu ahlam. Han nak ikut apa Muhammad? Hak dia ada cerita kamu pagi ni, hak dia mimpi semalam. Hak dia mimpi semalam. Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Lagi baliftarah, dia mereka-reka. Tak ada kali Allah tak ada letak dia jadi rasul pun. Allah tak ada bagi wahyu apa-apa ke dia pun. Kesemua tu hak dia nak cerita, dia mimpi dan dia mereka-reka sendiri. Allah, bal huwa syair, tukang syair. Tukang syair. Tuan-tuan kena faham ni syair ni. Di masa utus Nabi jadi rasul ni, di Mekah masa ni, di Madinah pun sama, tukang syair lah yang dimuliakan oleh masyarakat, yang disanjung-sanjungi oleh masyarakat. Sekiranya kita nak buat perbandingan sekarang, kalau ada kenduri kedara, tukang syair ni, tok guru syair ni, atas pelaming lah hidangnya dia. Atas pelaming hidangnya dia. Macam sewa media besar.
Menda apa, menda Hindun kan, kat Putrajaya Hapsah tu. Budak umur saya duk Mekah, kahwin dengan budak ceras. Sewa tu 80 untuk biasa, 20 atas sana. Ini untuk sultan. Masa tu Sultan Kedah mari. Hebat. Tukang syair, tok guru syair pada masa jahiliah disanjung. Diampu-ampu lebih pada ketua kampung lagi. Pasal itu ada seorang tok guru alim ilmu syair. Sehingga syair jin dia faham. Syair jin, jin bersyair, tok guru ni faham. Di Mekah namanya Abil Walid. Ataupun orang gelar juga Al-Walidul Mughirah. Dia ni alim syair. Tengok, tengok. Suatu hari, perbincangan di dalam Parlimen Darun Nadwah, orang kafir kan, sebelah apa? Marwah. Kalau Darul Arkam sebelah Safa, hak Nabi. Perbincangan dalam Parlimen Darun Nadwah, Abu Ja'abul, Abu Sufyan, Qutaibah ada semua. Moduknya, bagaimana kita nak halang dakwah Muhammad ni? Bagaimana rupa cara? Orang yang turut dia, kita pergi zolim berapa orang dah. Tapi masih juga kerana Muhammad masih bergiat. Bagaimana cara kita? Keputusan kali ini, kita hantarkan tok guru hak bijak dalam bersyair, hak alim di Mekah, namanya Abil Walid. Hatta Abil Walid, baba kita ni, tok guru kita ni, prof kita ni, macam prof sekarang ya, pergi bahas, berdebat, mujadalah dengan Muhammad supaya Muhammad kalah. Itu tujuan dia apa? Okey. Satu hari datang Abil Walid pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abil Walid tanya, "Hai Muhammad, kamu dengan ayah kamu Abdullah, siapa lebih baik?" Nabi diam. "Kamu dengan mak kamu siapa lebih baik?" Kerana mak Nabi dengan ayah Nabi mati, tak ada Islam kan. "Kamu dengan nenek kamu Abdul Muttalib, hak pegang Nabi, siapa lebih baik?" Nabi senyap. Nabi tak jawab. "In huwa illa wahya yuha." Bila dia tanya-tanya, Nabi kata, Abidah. Allah turunlah surah Fussilat ayat 1 sampai 13. Tuan-tuan nak tahu, tengok ayat tu. Daripada 1 sampai 13, bila ayat yang ke-13 bermaksudnya, aku bimbang dan aku takut, kamu tak terima hak aku ni, kamu engkar hak aku dok cerita, hak aku dok dakwah ni, aku takut turun azab daripada Allah serupa dengan Pu'ad dan Samud dahulu, tenggelam semua, mati sebih. Abil Walid bila dengar hak ni, kata setengah dia letak ni jari dia di isyarat di mulut Nabi. "Cukup Muhammad, pada, jangan kata lagi." Kata setengah dia letak di mulut dia ni, "Muhammad cukup." Kerana Abil Walid, oh azan. Oi hebat ni. Okey, kita sambung lagi ya. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.
Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari kita bersambung. Jadi Abil Walid, dia suruh Nabi berhenti baca hak tu. Bila sampai ayat yang ketiga belah, kalau hang tak nak ikut hak aku ni, aku bimbang nanti Allah bawa turun bala supaya dengan kaum Ad dan Samud dulu. Abil Walid bila dengar hak tu, suruh Nabi Muhammad berhenti. Jangan baca lagi. Berhenti. Kerana Abil Walid, walaupun dia tak beriman kepada Nabi, tapi dia tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lidah mah, orang panggil lidah mah. Apa cakap apa jadi. Abil Walid takut. Bila sudah mujadalah gitu, balik pembesar-pembesar tu, geng-geng dia duduk tunggu di rumah tu. Orang panggil balik, jalan tak betul dengan jalan. Apa istilah tu? Mari muka gajah, balik muka tikus. Orang Kelantan. Apa tak tu? Mana kata, kalau Muay Thai ke, kena penumbuk Nabi, balik bening. Bila sapa di rumah, Abu Jahal Abu Lahab. Lah mana tu? Itu Prof. Macam mana Prof? Nengung dia. Ish. Hak mu nak kata Muhammad ni sahih. Bukan sahih. Aku tok guru, aku tahu apa hak sahih. Yang mu nak fitnah, yang mu nak kata Muhammad tu gila. Bukan gila. Gila apa macam tu? Yang mu kata dia tu tukar syair. Fa'bal huwa syair. Bukan syair. Aku ni guru syair. Aku ni prof bahagian syair. Orang disegani, dimuliai di Mekah. Tok guru besar Mekah. Aku faham. Seejing aku faham. Hak Muhammad baca, aku nak cerita pada hang. Sedak dengar, erti manis, mendalam, mencengkam perasaan. Hai. Abu Jahal kata, hai.
Eh, Tok Guru, kami hatta nak pergi tumbangkan Muhammad. Ni nampak Tok Guru sendiri pening ni. Macam mana ni? Lalu tu dia sepakat, stop Guru, jangan tumbang rumah. Ini power orang-orang jahat ni. Tok Guru kena stop, jangan tumbang rumah. Takut-takut orang kampung, orang biasa ni mari tanya. Cerita ni jadi menyeleweng pula pegangan mereka tinggal agama dulu. Ini mukjizat Quran. Ini mukjizat Quran. Orang ahli, kepala kafir, faham Al-Quran, manis bahasa, apa ni, makna dia tu mendalam, sedak dengar kelimah apa ni bacaan. Hai, teralih juga ni jarum prof ni. Jadi cerita dia tu kita berhenti sekat tu ya, oleh kerana kita isyarah ni. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati sekalian, saya nak kongsi pendapat sikit ni. Satu, kita kena amati sikit ya, tentang masa kita kencing, percikkan air kencing tu. Nah, jangan main-mainlah benda ni. Kan? Kita kena basuhlah maksudnya. Walaupun kita mazhab Asy-Syafi'i ada juga, kalau misal kata kecil sangat, tak nampak, tak terasa, itu terkena juga hatu, kita pun tak tahulah kan, itu dimaafkan. Ini mazhab Syafi'i kan. Sama kalau kita bawa kereta jumpa dengan Cina muak babi selori, kita selisih ke kita tuuk belakang dia kan, debu-debu dia tu memang kan, tapi kena samakkan kereta kita dah. Dimaafkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, utama sekali tempat kencing berdiri tu kan. Tu kena hati-hati. Lagi yang kedua, masalah wuduk. Wuduk ni yang orang Melayu kita kebanyakannya sapu kepala tu. Ni yang saya nak ambil berat sikit ya. Kerana kita bila beramadah, kita nak khas lebih sempurna. Betul tak? Kalau kita meniaga dunia, kita tak meniaga. Kalau 50 untung ke rugi, itu rugi, kita tak meniaga dah. Hak 80 untung baru kita meniaga. Ni benda kita nak pergi kepada akhirat, kita kena mengamati benar-benar sungguh-sungguh. Sapu kepala ni, Nabi buat contoh sendiri. Ni. Satu. Ataupun, mana kata sekalian kepala, pada kebanyakan. Ada juga sekali hak Nabi sentuh sikit tu. Tu pun lepas pada Nabi sentuh ni, Nabi isyarat atas kebang pula. Dan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i sendiri pun kata hak tiga helai rambut ni memadai. Bukan sempurna, memadai. Kalau kita makan nasi, tom yam ada depan kita, daging merah ada, sambal belacan dengan timun ni je aku. Boleh makan tak? Boleh. Memadai. Hilang alu juga. Tapi ni tom yam ada, kenapa tak makan tom yam? Hak lebih sempurna. Nampak? Ini bukan masalah sah tak sah saya ni. Masalah ibadat hendaklah terlebih sempurna. InsyaAllah ya. Dan pakaian labuh dalam solat tu kalau boleh kita singkatkan. Bila orang iqamat, kita lipat kaki seluar, singkatkan kain kita. Kalau baju tok tu, kena semula lah waktu tu. Kalau baju tok tu kan, kerana pakai labuh ni memang sekali, kalau Riyadus Salihin, kalau pakai labuh niat khuyalak bermegah-megah haram, kalau tak niat bermegah makruh. Jadi tak ada hak sunat, tak ada labuh ni. Makna markah kita solat pakai labuh, markah pakaian kita kurang. Nampak? Kurang lah. Saya ingat saya main banyak kali ni, bolehlah kongsi pendapat ni. Tanya ustaz lain pun tak apa.
saya baca Riyadhus Salihin, hadis pondok kita. Ya. Allah, dan kalau boleh satu lagi, tinggallah rokok tu. Rokok tu kalau boleh tinggallah, kerana itu adalah haram. Berkongsi semua doktor Islamnya, kapirnya kata haram. Rokok sekaranglah. Hak dulu makruh tu mungkinlah kerana busuk. Sekarang ni ada segala-gala kan. Lagi mahal lagi. Memang dah bahaya nampak di kotak dia tu, di bungkus dia tu. Kalau mulut, kalau harimau ada seekor kat dalam tu, kita pergi memang haram. Kerana tulqu ilai bi aidikum ila tahlukah, mencapak di dalam kebinasaan. Kalau boleh tinggal, tinggallah, bertobatlah. Ya, insya-Allah. Insya-Allah, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, belum pada saya nak ninggal ni. Pertama, saya ada jual, ada nego, siapa minat lepas maya betul lagi. Luar tu. Yang keduanya saya nak bagi doa. Doa apa Syekh kita jabung ni? Masjid. Ni. Mi'qar Ibni Yasar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepeda. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Dia kata Nabi sepeda apa? Siapa-siapa berpagi baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim 3 kali. Lepas tu diikuti dengan 3 ayat akhir surah Al-Hasyr. 22, 23, 24 suratul Hasyr, juzuk yang ke-28, 458 ke 548 muka Quran Usmani. Hak nun 3 ke a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim 3 kali, lepas tu baca huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah hingga akhir 3 ayat tu. Ya, Allah utus, Allah wakil untuk orang tu 70,000 para malaikat berselawat ke atasnya dari pagi sampai petang. Baca pula petang, 70,000 malaikat lain pula sampai pagi esok. Itulah roda pusingan hidup kita, dapat berkawan dengan para malaikat 70,000 sehari semalam. Baca tak sampai 2 minit pun. Apa mana para malaikat berselawat ke atas kita? Minta ampun kepada kita si pembaca. Wa immata, dan siapa mati pada siang hari, dia baca hari pagi, mata syahidan, orang ni mati syahid. Kalau baca petang, mati malam, mati dia syahidan. Jadi apa kita nak lagi tuan-tuan? Kalau tak mati, 70,000 malaikat dah minta ampun kepada kita. Allah terima tak? Terima pasal malaikat tanpa dosa, tak ada dosa. Ulama bahala. Ulama kata, orang ni bila baca ni, hari itu dia, kalau dosa pun dosa kecil, terampun. Dosa besar, seolah kata ada penyekat, dia tak boleh buat dosa besar. Kalau dia nak pergi game, minum arak ke, zina ke, terlanggar kereta ke, jatuh parit ke, macam-macam lah. Kerana dijaga oleh para malaikat. Jadi muslim-muslim ada rahmat dia sekali. Ini doa ni, Nabi suruh anak dia baca, isteri dia baca. Pagi petang, pagi petang. Jumpa lah. Siapa ada, betul? 548 ke? Cuba tengok sekali. Al-Hasyr. Eh? Ada muka-muka Quran tu. Tak silap 548 lah. Jadi tuan-tuan yang rahmati sekian, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Dan saya ni tak ada program tetap masjid ni. 548. Betul. Siapa nak buka Quran, buka 548 muka surat. Ambil ayat 22, 23 dan 24. Amal tuan-tuan, amal tuan-tuan kena amal. Masya Allah, nama Allah terhimpun di 3 ayat ni lebih banyak pada di ayat lain-lain. Banyak. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan bagi tahu kat saya. Tuan-tuan kata saya nak ijazah dengan ustaz, boleh. Saya nak cerita banyak benda lagi guna ayat ni. Anak cucu kita demam, nangis malam, orang sakit, semua boleh.
Kerana Asma'ullahul Husna terhimpun di sini banyak lebih pada di ayat-ayat yang lain. Okey ya? Boleh faham ya? InsyaAllah. Beramallah tuan-tuan. Semoga saya dapat saham pahala insyaAllah. Suka ada yang saya buat malam ni. Saya harap minta maaf lah kalau salah silap. Hak boleh dengar, faham, sekadar ilmu saya lah. Kalau tuan-tuan rasa syak mana-mana, tuan-tuan boleh tanya guru lain. Dan saya terima baiki, insyaAllah. Wallah alam, astaghfirullahalazim li walakum, wa ufawidu amri ilallah, wallah basirun bil'ibad, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك